tangannya? Enggak apa-apa, cuma maksudnya... Itu apa yang keluar dari situ, Roy? Duh, kupingku kok ngiyang-ngiyang ya? Mbak Dwi... Duh, sorry deh. It's okay, it's okay. Badan gini lo? Enggak, soalnya kupingku susut gitu loh. Rambutnya ada yang kebakar. Mbak Dwi punya suami, tapi berusaha untuk memikat laki-laki lain. Iya, karena di sini saya untuk proses cerainya itu memang saya yang mau cerai. Tapi belum selesai. Belum selesai. Dan dalam prosesnya, Mbak Dwi berusaha untuk memikat laki-laki lain. Iya. Jadi untuk mendekati, untuk mencoba hubungan baru dengan pria lain sendiri. Mungkin ada kesamaan cerita antara Gina dulu kisah cintanya yang buruk. Kemudian mungkin punya pengalaman yang bisa di-share ke dia. Dulu juga, mungkin aku juga pernah... Mungkin dia pernah gak suka dengar cerita dari Gina. Oke, Mbak Dwi sorry ya. Aku dulu pernah juga sama mengalami kekecewaan yang sangat-sangat-sangat. Dan bukan satu kali, dua kali mungkin. Dengan namanya laki-laki. Dan saya sudah tidak percaya dengan laki-laki. Semua dulu laki-laki semua saya anggap semua sama. Tapi sampai satu titik saya menyadari bahwa memang tidak semua laki-laki itu seperti ini. Mungkin Tuhan pasti setiap di muka bumi ini Tuhan sudah mempertemukan jodohnya masing-masing. Yeah. Dan Mbak Dwi juga ada jodohnya. Mbak Dwi nggak usah khawatir. Pasti Mbak Dwi Allah memberikan yang terbaik. Yang penting kamu baik. Karena perempuan yang baik cuma untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau kamu seperti ini gimana? Ya sudah cukup. Mbak Dwi. Saya yakin kamu gak akan dapet yang baik, karena orang kamu orang baik dasar. Cukup. Oke, Mbak Dwi. Itu yang dalam bungkusan kain hijau itu apa ya? Yang ini jimat dari sana, saya gak tahu ini apa. Itu selalu dipegang? Iya. Dikantongin? Untuk saya apa? Saya taruh di tas. Untuk pemikat juga. Cuma saya gak pernah buka ini, karena sudah dari awal seperti ini. Oke, gini deh. Ini kan pengen lepas semuanya. Iya. Kita mulai satu persatu. Kita akan bakar di situ dan kita akan membuat lingkaran. Ya. Oke, ini dilipat kembali. Mm-hmm. Jadi dan lipat. Aku minta Gina yang bakar ya. Taruh di atas piringnya. Aman nggak sih, Mas? Takutnya dia lebih marah lagi atau bagaimana? Aman. Oke. Okay. Untuk sesuatu yang baik, insya Allah bisa. Tapi mungkin dia nggak suka kalau kamunya. Silakan ditaruh di depan sini, Mbak. Dibawa ke depan sini, Roy. Excuse me, what? Di sini nggak apa-apa atau dibawa? Tidak boleh. Di sana saja sini kain. Oh, oke. Okay. Okay, stop. Cukup di sini. Mari Gina. Bakar. Agak mundur ya. Oh, minta izin dulu. By the way, aku mohon maaf. Aku bukan mau ikut campurkan kamu, tapi aku membantu kamu ya. Minta bakar. Hati-hati Mbak Regina. Aku minta izin ya. Oh, setangan aja. Hati-hati. Jangan sentuh jimatnya. Tangannya? Enggak apa-apa, cuma maksudnya... Itu apa yang keluar dari situ, Roy? Duh. Kupingku kok ngiyang-ngiyang ya? Mbak Dwi... Duh, sorry deh. It's okay, it's okay. Badan gini lo? Enggak, soalnya kupingku susut gitu loh. Rambutnya ada yang kebakar? Enggak ada. Rambutnya apa ya? Apaan sih tuh? Gak bisa keluar gitu ya? Tapi dia kenapa-napa gak sih, Mas Roy? Bangun, tadi Mbak Dwi. Pegang cuma langsung cepet gitu, meledak langsung kena kuping itu suaranya ini banget gitu, cepet banget ya. Berarti emang benar dalamnya dia tuh nggak suka sama kamu. Langsung nyerang dia keluar dari situ loh. Jimatnya dia pengen ngebakar kamu. Iya dan tadi tuh tapi nggak, kamu nggak kenapa-napa kan? Untung kan ininya gini kan. Ininya kesini. Saya lihat arah apinya tuh kesini keluar. Sampai aku tuh nggak bisa ngeliat banget, maksudnya itu tuh ke arah Regi. Kita bangunin dia yuk untuk duduk di tengah-tengah. Dia kamu masih. Aku tahu dia sudah lumayan sadar. Mbak. Bangunin. Mbak. Mbak. Yuk. Mbak Dwi. Ini Roy Kiyoshi. Kita duduk di sini ya, Mbak.
Mbak. Mbak, kita masuk ke proses cleansingnya ya. Ya, tadi jimatnya udah dibersihin, dibakar. Sekarang kita masuk ke proses cleansingnya. Duduk di sini ya, Mbak. You wanna try? Put in the circle. A very, very big circle. Okay. You have to be careful. Now. Mbak Dwi, renungin ya. Yang sudah berlalu, berlalu. Ini ceritanya adalah api pencucian. Lingkaran setan. Jadi semua. Tapi kayaknya dia lebih apa ya? Lagi sama kamu. Jangan terlalu deket sini kali ya. Ya. Awas api lilin. Mbak, dia kayaknya lebih apa ya? Lebih. Oke. Okay. Okay. Belum. Mbak Dwi, konsentrasi ya Mbak Dwi. Hilangin pikiran-pikiran kamu yang dulu. Percaya deh, kamu tuh orang baik juga. Sesama perempuan juga. Oke. Ya, boleh. You doing more. Okay. You doing more. More and more, like, very. Be careful, boy. Dia tuh kalau udah selesai gini, dia tuh apa ya? Tapi matanya tuh masih kipas ini. Okay. Belum. Mbak Dwi, konsentrasi ya Mbak Dwi. Hilangin pikiran-pikiran kamu yang dulu. Percaya deh, kamu tuh orang baik juga. Sesama perempuan juga. Oke. Ya, boleh. You doing more. Okay. You doing more. More and more, like, very. Be careful, boy. Dia tuh kalau udah selesai gini, dia tuh apa ya? Tapi matanya tuh masih kipas ini. Iya, Mbak Dwi tuh masih sebel sama Regina. Auranya Regina sama Mbak Dwi tuh bentrok. Kita sediain apar ya. Apar dua. Oke. Be careful. Oke. Okay. Oh! Sabar ya, Mbak Dwi. Semoga api ini membakar semua kemarahan kamu. Ini justru membuat dia nggak temperamental lagi ya, Ren. Iya. Nggak jadi temperamen. Oke? Okay. Kita balik yuk, Mbak Dwi. Tapi saya tidak bisa menjamin ya, Mbak Dwi itu masih suka Regina apa enggak. Karena saya tahu hati dia tampaknya masih benci sama kamu. Tapi ini udah kebakar semua pengaruh-pengaruh negatif. Udah, ya, susuknya terbakar juga di dalam tubuhnya. Susuknya terbang ke atas kita. Oke, kau mau coba apa? Lagi yang mau disampaikan. Sudah. Mbak Dwi, sekarang kegiatannya apa? Kerjaan biasa aja sih. Freelance. Okay. Banyakin kesibukan diri ya. Semoga Mbak Dwi nggak ngalor ngidul ke belakang lagi. Ke belakang lagi dan ke belakang lagi. Susuk dan ilmu pengasihannya semuanya udah lenyap di lingkaran setan tadi. Terbakar semuanya. Bener-bener. Saya nggak mau ada apa-apa antara Mbak Dwi dengan Mbak Regina. Ada yang mau disampaikan terakhir? Kayaknya aku cuma satu pesan aja Mas Fai dan Mas Bayu. Mudah-mudahan kan tadi kan memang jimatnya yang terbakar ya. Tapi aku melihat di sini dia masih hatinya memang jiwanya memang masih marah mungkin dengan di kenyataannya memang dia masih sakit hati gitu. Jadi mudah-mudahan bisa memaafkan dan ikhlas ya. Karena kuncinya saya juga perempuan. Saya pernah menikah dan saya pernah gagal. Tapi artinya
jangan menyesali, jangan melihat selalu itu terus. Kita harus maju terus ke depan, Mbak Dwi orang yang baik. Karena saya lihat Mbak Dwi ini orang yang sangat sabar sebenarnya. Dia sangat bisa, karena cuma karena pengalaman itu yang membuat dia sakit hati. Sebenarnya dia orang baik kok. Jadi artinya saya doakan semoga Mbak Dwi mendapatkan pasangan dan jodoh yang terbaik. Dan mudah-mudahan kalaupun ini bukan jodohnya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya. Gitu aja maksudnya. Oke, boleh salaman. Saya mohon maaf banget kalau misalkan mungkin tadi menyinggung ataupun mungkin tadi saya ikut membakar situ, tapi tujuannya baik kok. Oke. Oke. Mbak Dwi, terima kasih ya Mbak Dwi. Kami harap yang terbaik buat Mbak Dwi. Mbak Dwi boleh menyerahkan studi. Selamat malam. Apabila ada perbuatan yang menyakiti orang lain, segeralah untuk meminta maaf sebelum semuanya berubah menjadi penuh amarah.